Bapak Kota Langsung Kurakan Gunung, Panglima Perang Putih Raja Pontas Singayala, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2022, tampaknya Bapak Kota Langsung Kurakan pelangganan oleh jalur Panglima Perang Putih Singayala, tidak tahu berkumpul berlaga di hari pertama. Nah, ini adalah pertemuan yang ketiga, tidak tahu berturut-turut. Dari Desa Kotopari, Kecamatan Kuantan Tengah, Jalan Sebelah Kiri, berhadapan dengan Panji Sati Rantau Pandang. Dari Desa Kotopanjang, Kecamatan Kuantan Jalan Sebelah Kanan, yang menama Anwar Gubernur, Pak Umu Jantan Sama Kompe Juragan. Makanya, tapi berada di depan pemerintah yang tersedia saat ini. Nah, dari kejauhan sekarang, tidak terlihat pergerakan dari Panglima Perang Putih berada sudah di depan Anwar Gubernur Tapak Godang Sungai Gorakan yang berada di dalam sebelah kanan ini. Nah, saudara sekarang tampaknya memperlihatkan panjang pemuda yang ketiga saat ini masih dalam keadaan sementara. Anwar Gubernur Panglima Perang Putih masih berada di depan meninggalkan Anwar Gubernur Tapak Godang Sungai yang dilakukan oleh Panglima Perang Putih Raja Ponsel untuk meninggalkan Anwar Bapak Gubernur Sungai Gorakan ini memperlihatkan sang pemuda yang kelima saat ini dengan tampaknya di dalam sebelah kanan gagal dilepas. Ini dikasihnya mas di Kumbang Jati dari Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik Jalan Sebelah Kiri berhadapan dengan Turah Pohi Dubalang Rajo TB Mabak berada di dalam sebelah kanan. Kami sudah mengunjungi dua pajak ini berpacu langsung pertandingan menandakan mereka adalah persaudara dan masuk ke dalam pertandingan dari kejauhan sebelah memimpin sudah kemudian jalur Arimau Karim Surah Naguri yang berada di jalan sebelah kanan saat ini atas harian jalur pendekat panjang berkecil itu yang menempati posisi jalan sebelah ini. Nah, begitu memiliki pantan-pantan pemuda yang kedua tapi ini secara tampak juga haluan jalur mendapatkan yang berkecil-kecil lima juga yang tidak ternyata sang rapornya raja haluan pantan tapi yang memiliki pantan-pantan kedua kembali ke depan menunjukkan balik kemenangan karena pun tetap akan diterima dengan senyuman karena ini adalah Jim Ikin nih bang Ikin 9 Ikin Untuk jalur putri kaya dan jalur ini akan berpacu melawan jalur yang